Hey, Mr. Cempreng nih, santuy. Oke guys, di video ini Mr. akan bermain game School People. Jadi di game ini kita akan membuat patung kepala dari tanah liat, kayak yang suka ada di YouTube-YouTube gitu guys, yang satisfying. Nah, seperti apa keseruan dari game ini? Langsung saja kita mulai videonya, School People. Oke guys, Mr. udah ada di in-game-nya. Langsung saja kita mainkan School People-nya guys. Wadidaw, wadidaw. Nah, di depan kita ini ada tanah liat yang harus kita berubah menjadi gambar yang ada di belakang situ guys. Oke, langsung kita lu berubah ya guys. Tuh, kita benyek-benyekin supaya tanahnya liat. Namanya juga tanah liat. Oke, langsung kita gasken. Langsung kita giniin guys. Langsung kita buat pola mata ya. Seperti itu guys. Kemudian di sini mata yang sebelah kirinya guys. Wadidaw. Oke, kita rubah tools kita. Dan kita langsung ngapain nih? Langsung kita bentuk mukanya ya. Oke, kita gini-giniin. Satisfying sekali guys. Rasanya sungguh sangatlah satisfying. Oke, seperti ini guys. Tuh ya, sudah kebentuk mukanya nih. Tapi beda seperti yang ada di gambar guys. Beda seperti yang ada di gambar. Kali ini kita membubuhkan cat ya. Oke, kita pilox guys. Oke, ini semuanya guys. Semuanya ya, kita pilok nih. Karena abang-abangnya ini sedang memakai ini guys ya, penutup mata guys, kayak Zoro. Oke, sama ininya juga nih ya. Bibirnya gak usah. Bibirnya gak usah. Ini bibirnya juga kena, cemana pula. Emang gak kena guys, karena sudah tertidak kenakan. Oke, matanya kita taruh seperti ini. Kemudian topinya kita taruh di atas. Telinganya, seret. Kemudian telinga yang satunya straight. Akhirnya jadi guys. Mantap pujiwa, mantap sekali bung. Amazing. Tap to continue. Oke, day one complete. Kita dapat 3 bintang di sini guys. Wow, wadidaw, wadidaw. Ya, ini diklaim tapi harus nonton guys. Kita no thanks aja di sini. No need. Let's go. Kita lanjutin lagi guys. Kira-kira sekarang kita membuat apa ya? Ada anak perempuan yang ingin membuat patung kepala anak kecil. Oke guys, kita start D aja di sini. Di sini disuruh bisa milih ya guys ya. Tanah liatnya mau warna apa nih? Mau warna hijau, kemudian warna agak gelap sama warna agak ini ya, agak terang ya. Yang agak terang ya, sesuai sama warna kulit anak kecil yang ada di belakang. Oke, kita benyek-benyekin seperti ini. Guys, satisfying sekali loh. Oke, selanjutnya kita buat pola mulutnya guys. Nah, seperti ini ya. Kita buat pola mulutnya. Oke, kemudian pola matanya seperti ini. Oke, mata yang sebelahnya lagi guys. Satisfying loh guys. Tuh bunyinya krek krek krek. Oke, selanjutnya kita buat mukanya ya. Kita alusin. Tih guys, tengok guys. Udah mirip ya. Hampir mirip sama perempuan yang ada di belakang ya. Oke, kita tengok guys. Kita tengok-tengok guys. Palanya tapi lucu banget ya. Palanya lucu banget guys. Oke, alisnya kita buat-buat seperti ini. Kita gurat-gurat seperti ini. Oke, selanjutnya kita kasihkan dia rambut. Udah mirip ya guys ya. Udah mirip. Kemudian mata. Kemudian mata lagi. Oke, selanjutnya ini. Oke, gigi itu guys. Kemudian ginian. Tuh, taruh di atasnya guys. Mirip ya. Mirip ya. Sekarang tinggal make up-nya guys. Oke, kalau yang pink ini ada di pipinya. Kemudian di bibirnya. Kemudian pipi yang sebelahnya guys ya. Cat warna pink. Selanjutnya warna coklat itu untuk alisnya guys. Seperti ini. Nih ya. Keren loh guys. Ini sih keren coy. Oke, kita yes. Nah, mirip guys. Guys, mirip guys. Mirip sama bocah yang ada di belakang. Bocah-bocah. Oke, kita santuy-santuy lagi. Seneng anaknya guys. Makasih Mr. Cempreng, aku bahagia. Oke, kita lanjutkan lagi day yang ketiga. Seperti apa? Nothings, no thanks. Oke, start day. Apa nih guys? Ada gambar ceplakan bibir. Pakai apa ya? Pakai yang mana guys? Yang paling mirip warnanya ini kali ya. Oke, kita coba mau buat bibir. Kok buat kepala guys? Guys, kok buat kepala sih? Mister kirain buat bibir. Malah buat kepala, cemana pula nih. Cemana pula nih. Crazy girlfriend katanya guys. Gak tau dah, Mister kagak paham coy. Oke, kita alus-alusin lagi. Lagi tidak tersenyum. Lagi tersenyum ternyata guys. Oke, kita tengok guys. Oke. Wah, cantik sekali ya patungnya guys. Kita lihat-lihat ya, Mister. Lihat-lihat, cantik sekali patungnya guys. Ini tidak benar nih. Oke, kita alusin mukanya seperti ini. Oke, selanjutnya dipakai apa guys? Ini buat atasnya kali ya.
Oke, seperti ini guys. Oh, buat atasnya nih. Nah, seperti ini ya. Gak tahu dah, Mister kagak paham. Mister kagak paham coy. Oke. Oh, ini seperti Zoro yang tadi guys. Kemudian lipstiknya warna merah kali ya. Mister kagak tahu. Coba-cobain aja guys. Wadidaw, warnanya ada banyak juga, lumayan ya. Oke. Oh, bener guys, kayak Zoro yang tadi ya. Oke. Pakein telinganya, kemudian pakein ininya. Kayak Harley Quinn guys. Kayak Harley Quinn tuh. Tengok guys, macam Harley Quinn, ku tengok lah. Kemudian, begini guys. Oh iya bener, Harley Quinn nih. Giginya kita pasang. Kemudian ini pakai mata, kemudian pakai mata. Oke, jadi crazy girlfriend. Oke guys, kita tap to continue lagi. Pacarnya abah bapak-bapak ini seperti ini ya. Agak bener nih, wadidaw, wadidiu. Oke, kita langsung lanjutkan lagi aja, gaskan, gaskan. Santuy, santuy. Namanya juga Mr. Cemplengnya, santuy, santuy. Oke guys, ada gambar ini nih ya. Kayak Mike Tyson guys, tapi harus nonton. Gimana kalau kita nonton guys ya? Oke deh, kita nonton aja ya, biar kita dapat VIP. Oke guys, Mister udah selesai nonton iklannya. Kali ini kita akan membuat patung kepala Mike Tyson guys, petinju yang udah pensiun itu. Oke, nah sesuaikan dengan warna kulitnya guys. Karena warna kulitnya rada gelap, Mister pakai tanah liat yang warnanya juga gelap. Oke, kita benyek-benyekin seperti ini. Oke, gak ada mulutnya guys, cuman ada mata. Nya cemana pulanya. Oke, akurat. Oke, kita bikin mata yang sebelahnya. Selanjutnya kita bikin-bikin seperti ini guys. Wadidaw tuh guys. Mirip ya. Mirip ya. Mirip sekali nih guys. Coba kita lihat guys. Kita lihat apakah benar mirip nih. Oke, seperti ini guys. Oke, kita buat-buat seperti ini. Kita alusin. Bibirnya sudah terbentuk guys ya. Kalau bibir yang gak ada giginya, gak bakalan ada kayak gituannya guys. Oke, langsung kita pakai ini. Pakai janggut guys. Kemudian telinga sebelah sini, telinga lagi sebelah sana. Kemudian matanya guys. Matanya warnanya coklat. Yang cocok ini nih. Oke, mata yang ini. Guys, tengok guys, mirip guys. Tengok guys. Oke, kita okein di sini. Ini ya guys ya, catnya ya. Catnya ya. Kok bisa gerak-gerak sendiri matanya, serem banget. Oke, kita cat guys. Ini tatonya maksudnya Mister ya, tatonya ya. Tatonya menggunakan cat warna hitam guys, karena tatonya warna hitam juga. Oke, seperti ini. Oke. Guys, tengok guys, keren sekali guys. Oke, selanjutnya diapain nih? Dikocok-kocok. Dibikin glossy. Dibikin lapisan glossy guys. Tuh, keren banget loh. Oke, ini apa nih guys? Ini apa nih? Ini apa? Ada boxnya juga. Kemudian, dimasukin ke dalam box. Selanjutnya, dipakein ginian guys. Apa nih namanya? Dipakein kayak ginian dah, yang busa-busa gitu ya, biar aman packagingnya guys. Wadidaw. Oke, selanjutnya langsung ditutup. Bagus sekali guys. Bagus sekali. Gimana menurut kalian? Apakah yang VIP ini bagus? Tulis komentar di bawah guys. Oke, kita tap to continue lagi guys. Di sini day 4 complete. Makasih Mister, aku senang sekali dengan patung kepalanya. Oke. Day 5 complete start day. Ada anak bocil lagi. Gila, ada gila-gilanya lah nih bocil, ku tengok. Dia ingin membuat patung koboi yang sangatlah seperti ini. Oke, kita sesuaikan dulu warna kulitnya guys. Yang ini atau yang ini guys. Sepertinya yang ini ya. Warna kulitnya agak gelap sedikit. Oke, kita benyek-benyekin. Kemudian kita kalau kita nggak buat sebelah matanya bisa nggak guys? Bisa nggak guys? Kita langsung okein. Bisa. Bisa guys. Apa nih? Lah, langsung. Woi, langsung. Langsung guys. Cemana pula nih? Udah nggak bagus, jelek. Jelek guys. Nggak bisa guys. Nggak bisa ya. Aduh, ya udah deh. Langsung kita giniin aja deh yang ini deh, kita kasih. Jadi jelek banget tuh, cacat banget. Jadi cacat. Tuh telinganya juga masuk ke dalam guys tuh. Jadi gak bener mukanya. Mukanya jadi gak bener. Cemana pula. Oke, kali ini kita cat alisnya warna hitam di sini ya guys ya. Untuk alisnya warna hitam tuh. Jadi cacat banget guys. Jelek banget. Kemudian bibirnya itu warna apa ya guys ya? Warna merah gini deh. Oke, seperti ini. Jelek banget asli. Ya. Kayak apaan, jelek banget guys. Oke, kita pakai jenggot di sini. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam topi cowboy dan selesai. Oke. Amazing dong. Dibilangnya amazing. Oke, final tweaks. Bisa di penyet-penyetin lagi, guys.
Oh, oke, kita penyetin. Kita lebarin mukanya. Guys, tengok guys. Mukanya lebar banget. Cemana pulanya? Cemana pula nih? Oke lah, sekalian dihancurin aja. Yo, sedih guys. Sedih. Sedih. Aduh, mohon maaf ya bocil. Mister sengaja. Makasih mister. Sedih dia guys. Aku suka Prancis katanya guys. Oke, Viva la France. Oke. Apa nih guys? Yang mana nih? Yang putih deh. Mister belum pernah yang warna putih ya. Oke. Kali ini harus yang benar guys. Jangan kita acak-acakin. Oke. Sedang tersenyum sepertinya karakternya guys. Oke. Kita gini-giniin. Oke, kita bulat-bulatin gini. Oke. Kita ini guys, kita alusin. Hidungnya besar ya. Hidung besar. Hidung besar. Hidung besar. Tidak. Oke. Mister alusin mukanya nih. Kali ini gak boleh salah guys. Gak boleh dimain-mainin. Tidak boleh dimain-mainin. Oke, seperti ini. Serem sekali guys mukanya guys. Guys, tengok guys. Serem sekali mukanya. Oke. Kalau ini mau warna apa ya? Oke, warna ini. Sesuai sama permintaan dia. Oh, badut sepertinya guys. Ini sepertinya membuat badut ya. Oke, kita tengok. Apakah benar ini sedang membuat badut? Oke, chat aja semuanya dah. Gak pakai lama lah. Gak pakai lama. Udah chat aja semuanya dah. Bro, chat aja semuanya bro. Oke, kita yes. Iya guys. Buat badut ya. Badut. Tapi serem guys. Oh, koki apa badut guys? Ini guys. Oke, sepertinya koki. Oh, kita dikasih pilihan. Ini aja nih. Yang melintir-melintir nih. Lucu nih. Kemudian ada lagi gak? Oke, gak ada. Oke, jadi koki guys. Agak serem ya guys. Agak serem ya kokinya ya. Kemudian kita bisa tirusin muka kokinya nih. Ya, kalau ditirusin giginya keluar-keluar. Giginya keluar-keluar. Oke, seperti ini aja deh. Oke, seperti ini deh, agak lebar. Oke. Wow, senang dia guys. Padahal mukanya udah bisa lebar-lebarin. Oke, kita lanjutkan lagi saja. No thanks, no need. No thanks, no need. Oke, start the day. Oke, let's make Scottish hero. Yang mana ya guys ya? Oke, sepertinya Mister bakal milih yang ini. Oke, kira-kira kita buat apa guys? Kira-kira kita buat apa guys? Ada yang udah bisa jawab, tulis komentar di bawah ya. Akurat katanya. Wadidaw. Oke, talented. Oke, hidungnya kita lihat. Hidungnya agak kecil ya. Oke guys. Orangnya sedang bersedih nih tampang orangnya ya. Muka orangnya sedang bersedih, guys. Oke, kita beresin, kita alusin. Kemudian kita pakai ini. Perempuan, guys. Perempuan ya. Tuh. Ih, tapi serem sekali, guys. Serem sekali kalau ini bayar. Ya, bayar, guys. Enggak apa-apa deh bayar. Oke, kita pakai ini. Kali ini bola matanya warna biru guys ya. Oke, selanjutnya. Ini seperti apa ya guys ya? Warna biru dia mintanya. Oke, Mister Chat warna biru ya. Kayak penyanyi rocker sepertinya guys ya ini ya. Penyanyi rocker nih. Mister tahu nih penyanyi rocker nih. Oke, kita chat-chat ini semuanya warna biru. Seperti ini. Kemudian, iya guys. Hero. Hero dari tadi penyanyi rocker orang hero. Oke, di-okein aja guys biar keren. Oke, day ke-7 complete. Selanjutnya kita akan buat apa lagi ya guys? Kalau kalian yang udah tahu tulis komentar di bawah guys. Hari ke-9. Kita buat apa nih? Tony Stark guys. Mantap jiwa, kita akan buat Tony Stark sekarang juga. Oke guys, kali ini kita akan membuat Tony Stark. Kira-kira tanahnya yang mana yang warnanya paling pas ya guys? Sepertinya warna ini nih yang paling pas nih. Wadidaw. Oke, kita benyek-benyekin seperti ini. Nah, kali ini Mister mau buatnya sempurna ya Tony Starknya ya, seperti yang tadi tuh, yang karakter VIP yang pertama guys. Wadidaw, wadidiu. Oke, kita halusin wajahnya supaya mirip dengan Tony Stark. Mirip guys ya. Mirip Tony Stark nih. Udah ketahuan miripnya nih. Hey. Oke, kita gini-giniin supaya mirip dengan Tony Stark. Oke, kepalanya kita halusin biar nggak ada gurat-guratannya lagi. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pakein cat warna ini. Kita cat kumisnya guys. Tuh, cat kumisnya ya. Oke, cat kumisnya. Kemudian ininya juga, alisnya nih. Wadidaw nih. Oke, kita yes. Guys, Tony Stark mantap jiwa. Ya, tapi Tony Starknya harus pakai kacamata guys. Yang kacamata ini aja deh. Kacamata Harry Potter. Oke, kalau Tony Starknya seperti ini, mirip Tony Stark guys. Kalau pakai yang ini. Guys, apa nih? Apa nih guys? Apa nih? Aduh, lucu banget kalau pakein ginian. Ini apaan guys? Guys, jelek banget, kucai gitu rambutnya. Oke, pakai Tony Stark aja guys. Oke, selanjutnya pakai yang ini deh. Yang ini deh. Oke.
Kita pasangin, kemudian kita giniin. Oke, kita pakein busa-busa, guys. Kita pakein busa-busa biar packagingnya aman ya. Wadidaw, wadidaw, niche. Oke, kita pakai busa-busa. Kemudian kita tutup. Dan jadi incredible. Tap to start. Terima kasih, Mister. Aku suka dengan Tony Stark untuk nggak pakai rambut yang kucai. Oke, kita lanjutkan lagi. Let's go. Oke, no thanks aja di sini, guys. Hari ke-9. Kira-kira kita buat karakter apa lagi di hari ke-9 ya? Area 51 Roswell. Yang mana, guys? Yang ini deh ya. Area 51 sepertinya alien, guys ya. Kalau area 51 tuh alien. Guys, tengok, guys. Baru Mister bilang alien, udah bener. Oke, kita seperti iniin tuh, guys. Bener, guys. Pembuatan alien nih ya. Mengerikan sekali, guys, aliennya nih. Oke, guys, tengok, guys. Alien. Mengerikan, guys. Mister juga jadi takut nih ada alien nih. Oke. Buat alien, guys. Tuh, gila, ada gila-gilanya lah nih alien, ku tengok. Guys, alien memang seperti ini wujudnya ya. Oke, kemudian kita chat, guys. Warna hijau ada nggak, warna hijau? Nggak ada, guys, warna hijau. Warna apa ya? Warna biru deh. Warna biru, guys. Kita lihat dulu warna biru kira-kira cocok nggak aliennya nih. Alien gaul nih, guys. Alien gaul. Oke. Kita yes, kemudian bibirnya warna hitam aja, bibirnya warna hitam, guys. Oke, seperti ini. Oke, kita yes. Guys, gila. Serem banget aliennya. Wadidaw. Jadi seperti itu aliennya, guys. Oke, kita yes aja di sini ya. Abangnya senang sama alien ternyata. Wadidaw, wadidaw, niche. Oke, guys. Wow, day 9 complete, start the day. Apa nih, guys? Guys, apa nih, guys? Mister aja juga jadi takut nih. Oke, kita lihat ya, guys. Kita lihat kira-kira buat apa nih? Buat tulang atau apa, guys? Bener, guys. Buat tulang ya. Ngeri banget. Makin kesini makin aneh-aneh, guys. Wujudnya makin aneh-aneh. Mister juga jadi takut nih. iya, guys. Bikin tulang. Cemana pula, guys? Guys, ngeri, guys. Ngeri, guys. Mister jadi takut nih bikin tulang kita, guys. Wadidaw, wadidaw, niche. Oke. Kita buat tulang ya, kita sempurnain, guys. Biar keren tulangnya nih. Wadidaw, wadidiw. Oke, buat tulang atas kepalanya kita alusin semuanya. Kemudian giginya, guys. Ada gigi tulang. Kalau ini, giginya kecil-kecil. Kalau ini, gigi atasnya aja. Oke, gigi atasnya aja deh. Kemudian dicat warna ginian. Oke. Ini catnya warna ginian, guys. Oke. Seperti ini. Ada kembang di atas. Cemana pula nih, kreatif sekali, guys. Kemudian untuk ininya pakai cat yang warna ini, guys. Oke. Seperti ini nih. Nah, mirip nih sama aslinya nih. Oke. Oke, kita yes. Kemudian ada matanya kah? Ada matanya juga, guys. Ada matanya juga, pakai mata warna kuning aja. Nah, tuh. Guys, seram sekali, guys. Mister juga jadi takut. Oke, kita yesin aja di sini. Langsung kita lihat, guys, seperti apa. Dipakein glossy-glossian dulu ya. Oke, dipakai glossy-glossian dulu seperti ini, guys. Tuh ya, dipakai glossy-glossy. Oke, kira-kira seperti ini, guys. Awesome, agak mengerikan ya. Oke, nggak usah diapa-apain, guys, karena udah perfect ya. Abang-abang ini bener-bener sukanya sama yang mengerikan, guys. Wadidaw, wadidiw. Oke, kita lihat lagi kira-kira mau buat apa, guys, hari yang selanjutnya ya. Oke, kita lihat, guys. Start the day. Mau buat ini ya, guys, ya. Bruce Lee ya, guys, ya. Oke, guys, kalau kalian mau Mister lanjutin game ini, tulis aja komentar di bawah ya, guys. Oke, guys, sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel MCG. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.